laga big match tersaji di pekan ketiga Liga Premier Inggris antara tuan rumah Newcastle menghadapi Liverpool. Bermain di Stadion St. James Park, Minggu 27 Agustus malam, kedua pelatih sama-sama menurunkan skuad terbaiknya sejak awal pertandingan. Newcastle yang mengincar poin penuh mengandalkan formasi 4-3-3 dengan Miguel Almiron, Alexander Isak dan Anthony Gordon di lini depan. Sementara The Reds menurunkan Luis Diaz, Cody Gakpo dan Mohamed Salah di lini serang. Peluit babak pertama baru dimulai dan pertandingan pun langsung berjalan dengan tempo tinggi. Trent Alexander-Arnold membuat pelanggaran keras di menit ke-6. Namun beruntung, ia hanya mendapatkan kartu kuning dari wasit. Newcastle terus menekan hingga 20 menit berlalu. Namun, Liverpool juga membuat tuan rumah kerepotan dengan umpan-umpan silang berbahaya. Memasuki menit ke-25, serangan Newcastle akhirnya berbuah gol pembuka tuan rumah. Berawal dari kesalahan Trent Alexander-Arnold, bola berhasil direbut Anthony Gordon dengan mudah dan terus berlari ke arah gawang. Tinggal berhadapan dengan kiper, penyerang 22 tahun asal Inggris itu sukses mencetak gol dengan sepakan mendatar ke sela-sela kaki Alisson Becker. Skor 1-0 untuk keunggulan Newcastle United. Hanya 3 menit setelah kebobolan, bencana kembali menghampiri Liverpool setelah kapten mereka Virgil van Dijk dihukum kartu merah usai melanggar Alexander Isak. Newcastle bermain semakin lepas setelah unggul gol dan jumlah pemain. Menit ke-36, Almiron mendapatkan peluang terbaiknya, namun masih bisa ditepis oleh Alisson Becker. Tidak ada tambahan gol yang tercipta di babak pertama. Skor 1-0 untuk tuan rumah bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Newcastle masih sangat dominan dalam menguasai bola. Sementara itu, Liverpool masih terlihat kacau dengan kehilangan satu pemain. Hingga menit ke-55, terlihat bahwa koordinasi antar pemain The Reds tidak berjalan dengan baik. Liverpool pun mati-matian menjaga gawang mereka tak kebobolan lebih banyak di sisa waktu yang ada. Di sisi lain, Jurgen Klopp tetap berusaha bermain menyerang untuk mengejar ketertinggalan. Di pertengahan babak kedua, Klopp akhirnya membuat dua pergantian pemain langsung. Cody Gakpo dan Endo keluar digantikan Elliot dan Diogo Jota. Liverpool kembali mencoba membongkar pertahanan Newcastle, namun belum juga membuahkan hasil. Memasuki menit ke-77, Klopp menarik keluar McAllister dan memasukkan Darwin Nunes untuk bisa menambah daya gedor. Di luar dugaan, Darwin Nunes mampu menjawab kepercayaan Klopp lewat performa gemilang. Baru 4 menit berada di lapangan, Nunes berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memanfaatkan kesalahan pemain tuan rumah Sven Botman. Nunes yang terbebas di dalam kotak penalti The Magpies melepaskan tembakan mendatar yang tak mampu ditepis dengan baik oleh Nick Pope. Tak cukup 1 gol, pemain asal Uruguay itu kembali membobol gawang Newcastle jelang laga bubar, dan kali ini berkat umpan matang dari Mohamed Salah. 2 gol Nunes memastikan Liverpool menang dramatis 2-1 atas Newcastle di pekan ketiga Liga Premier Inggris. Liverpool berhasil membalikkan keadaan dalam situasi 10 pemain di lapangan. Darwin Nunes mengaku sangat bahagia bisa membantu timnya bangkit dan menang di markas Newcastle. Ia mengakui, Liverpool tampil habis-habisan lantaran harus bermain dengan 10 orang saja. Apa yang ditunjukkan Darwin Nunes di laga melawan Newcastle terbilang heroik dan luar biasa. Apalagi di musim lalu, ia dikenal sebagai salah satu pemain yang paling sering membuang-buang peluang hingga dijuluki Lord. Di musim ini, Darwin Nunes selalu turun dari bangku cadangan dalam 3 laga Liverpool di Liga Inggris 2023-2024. Sudah saatnya Jurgen Klopp mempertimbangkan sang pemain tampil sebagai starter di pertandingan-pertandingan berikutnya. Sementara itu bagi Liverpool, kemenangan ini memperpanjang catatan impresif mereka atas Newcastle United. Tercatat, The Reds tidak pernah kalah saat menghadapi Newcastle sejak terakhir kali kalah pada Desember 2015 silam. Liverpool juga tak pernah kalah dalam 14 pertandingan beruntun melawan Newcastle di Liga Inggris. Dan kali ini, mereka menjaga tren positif tersebut dengan comeback dramatis di menit-menit akhir. Selain 2 gol Darwin Nunes, Liverpool juga sangat beruntung punya kiper sekelas Alisson Becker. Mungkin ia layak disebut sebagai calon penjaga gawang terbaik di Liga Inggris musim ini. Alisson Becker tampil luar biasa di bawah mister gawang dengan menahan gempuran Newcastle sepanjang pertandingan. Ia membuat total 7 penyelamatan penting, termasuk di antaranya menepis sepakan keras Almiron dari jarak dekat. Bukan hanya Liverpool yang menjaga tren kemenangan atas Newcastle, sang manajer Jurgen Klopp ternyata juga punya rekor positif saat menghadapi pelatih lawan Eddie Howe.
Tercatat, Jurgen Klopp selalu menang dalam 11 pertemuan terakhir kontra Eddie Howe di Premier League. Opta menyebut bahwa inilah tren kemenangan paling panjang oleh satu manajer atas manajer lain di era Premier League.